Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hadi, dalam channel Hadi Dasyat. Bagaimana kabarnya, teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan video konten uji pengaruh dari ekstrak uh, daun jambu biji, ya teman-teman, untuk persiapan air uh, sebelum penebaran benih ikan gurami. Dan video ini saya buat sebagai... Uh, apa ya semacam sharing ilmu saya terhadap teman-teman yang di sini e, karena saya mengamati dari teman-teman saya yang di sini itu terkendala terkait penebaran benih ikan guramenya seringkali kali mengalami kejadian bahwa ikan tersebut e, banyak yang mati teman-teman jadi setiap hari ada yang mati ada yang mati e, karena memang dari pengaruh air yang ter apa itu e, terkandung bakteri berbahaya itu menyerang benih ikan gurame tersebut dan bagaimana uh, perlakuan atau dosis ataupun uh, cara untuk mempersiapkan air sebelum penebaran benih ikan gurami tersebut, saksikan video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang uh, sudah bergabung dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Uh, dan yang belum bergabung, uh, tidak ada salahnya teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya agar uh, mendapatkan notifikasi video-video konten terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Simak materinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dalam berbudidaya ikan gurame. Uh, selamat menyaksikan. Terima kasih masih menyaksikan video ini. Jadi secara kebetulan kemarin kedatangan benih ikan gurame. Tapi pada kali ini, saya membahas bagaimana persiapan air kolam sebelum benih gurame ditebar. Persiapan air tersebut dengan menggunakan ekstrak daun jambu biji. Kenapa daun jambu biji? Karena sesuai penelitian, daun jambu biji terdapat zat tamin yang berguna sebagai antibakteri dan membunuh bakteri di air budidaya. Benih ikan gurame sangat rentan terhadap serangan bakteri Aeromonas hidropila. Bakteri Aeromonas adalah bakteri yang kerap mengancam hampir semua benih ikan karena air yang tidak steril. Yang membedakan ikan gurame dengan ikan lele adalah gurame ikan bersisik yang rentan. Beda halnya dengan ikan lele yang memiliki lendir labirin untuk sistem imunitas dari serangan bakteri Aeromonas. Penggunaan ekstrak daun jambu biji ini sudah diteliti para akademisi di jurusan Ilmu Perikanan dan Kelautan bahwa penggunaannya sesuai dosis karena jika kelebihan akan menjadi racun. Dalam konten ini akan saya bahas dosis penggunaan ekstrak daun jambu biji yang optimal untuk persiapan air, ataupun pengobatan benih ikan gurame yang terinfeksi bakteri Aeromonas hidropila. Tapi sebelumnya, kita bahas terkait persiapan air budidaya. Usahakan sebisa mungkin air yang digunakan adalah air baru, bisa menggunakan air sumur bor. Ataupun PDAM, kemudian yang kedua, aplikasi ekstrak daun jambu biji tersebut. Aplikasi ekstrak daun jambu biji ini tidak hanya membunuh bakteri di air, tapi juga membunuh bakteri yang menempel di dinding kolam. Pembuatan ekstrak daun jambu biji sangatlah mudah. Yaitu dengan menghancurkan daun jambu biji dengan cara di blender ataupun ditumbuk, kemudian diambil sarinya dengan cara diperas. Dosis yang digunakan untuk persiapan air adalah 250 gram per meter kubik air, sedangkan untuk pengobatan benih gurame 250 sampai 600 gram. Per meter. dosis ini merupakan hasil penelitian teman-teman akademisi di jurusan ilmu perikanan yang memang melalui proses yang panjang dengan teknik uji atau metode yaitu menggunakan uji in vitro dan uji LC50 selama 48 jam dan dilakukan dengan beberapa kali pengulangan. Seperti tampak dalam video ini benih ikan gurame tampak sehat dan lahap makan ya teman-teman. Jadi tidak perlu diragukan lagi keampuhan ekstrak demaun jambu biji ini. Karena setelah diuji ternyata ekstrak daun jambu biji ini mengandung 13% tanin yang bermanfaat untuk pencegahan atau pengobatan benih ikan gurame. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua dalam berbudidaya ikan gurame. E, e, menginspirasi buat teman-teman semua dalam memecahkan masalah yang seringkali dihadapi Pembudidaya Pembudidaya ikan gurame, e, khususnya buat pemula. Oke, saya Hati, mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.